salam jujuan dan dewa paturara senina mini japi kamringan ibas kini jujuan warsuk kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Ini sahabat bida, kita masak kacang panjang dengan ikan emas ya sahabat bida. Jadi masak simpel aja, bumbunya biasa aja lah seperti biasa bi udah buat. Jadi terutama itu kita akan mendidihkan dulu air santannya dengan cabenya, itu aja sahabat bida. Lihat dulu nasinya adikkan dong kata nenek mas. Ini tadi Karo yang masak ya, ibu mertua saya ya sahabat bida, karena saya tadi kerja jadi dia masak tadi duluan. Itu udah dimasak teh juga. Nah seperti biasa ibu udah mendidihkan dulu air cabenya. Masukkan daun jeruk purutnya. Nah ini sudah mendidih, kita masukkan ikannya ya. Ini sengaja memang biar tidak potong tadi sepertinya aja. Nanti kita akan keringkan airnya inilah. Masak kacang dek, tam-tam suka kacang, suka. Ini ada saya tinggalkan santannya, nanti kita tambahkan. Ini deh tumpah, berarti rezeki tanah. Ini kita biarkan menyusut airnya ya. Kita buka garam ya. Mungkin sahabat bi udah semalam bertanya, banyak kali garamnya, garam sore tidak asin. Ini sudah banyak menyusut juga, jadi kita tambahkan lagi santan tadi ya. Oh yang ada kandang ayam itu, ada ayam di belakang enggak? Bubuk ini. Iya memang kalau masa ini memang besar kak, bercepat dia kering airnya. Ini kita kasihin daun kemangi, sebenarnya sudah taruh tadi daun jeruk purut, kita tambah lagi biar dia tidak terlalu amis sekali ya. Ini karena udah masak, tomat cherry kita masukin. Belum terasa garam masih di Jakarta. Entah kenapa ya kak, garam sini nggak asin. Kurang lagi. Padahal udah aku ambil juga yang kayak gini, yang bungkusan kecil yang itu harus. Pun kayak gitu juga. Yang harus malah nggak asin. Yang harus malah, yang harus itu aku tak pandai pula masak. Nakar nggak pandai. Nakar nggak pandai aku, keasinan terus. Tahu lah mau pulang, malas pulang kok ini. Ya
Ini kebetulan ada tempe kita tadi kita goreng. Tadi malam ya makan kita juga ini. Jadi bidot letaknya masukin juga. Sayang kan? Jadi masukin juga sama ikannya biar bersantan-santan dia makin sedap. Kalau di sini ibu mertua tidak ada pantangan ya. Saya kasih semua apapun apapun. Tidak ada pantangan. Saya kasih semua makan selagi makanan. Jangan kayu. Kalau di sana dia kan nggak berani makan tempe lah, makan kacang lah. Kalau sini apapun ku kasih. Sehat itu. Dari Karo sana. Siapa? Tembilahan. Suku apa kakak? Jawa. Jawa. Buat ini. Untuk dia ini. Jawa nak. Kok gini lagi malas masak ya? Kumat-kumatan. Kalau lagi tiap hari kan bontot kan? Apa? Anaknya? Oh berapa anak kakak? Satu. Oh satu. Udah besar. Kelas 6. Sekolah mana anak kakak? Kelas Putih. Sama lah anak kita. Anakku kelas 5. Emang di sini kita ini benar karena kita mulai itu belum apa rekaman? Iya. Udah lapar Karo? Karo udah lapar? Lapar ya, jam berapa ini? Pingin pula ikan mas itu sayur. Udah Bang Jeng, kurang garam ya sebab berapa tadi udah banyak juga kita taruh garam ini pun kurang sirah terus. Kali ini makan kita lalapan timun sayur minuman jus.
apa? Es kerok timun kampung. Lalapan timun, minuman timun. Timun kampung. Minum. Tak, tak tolong, tak kira itu nak. Sampai di sini dulu video kita hari ini, sampai jumpa video berikutnya. Dadah, sampai jumpa.